Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamata minan naqami wal wafati ala al iman. أشهد أن لا إله إلا الله المنعم المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مبعوث بخير الأديان صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سادات الأعيان اللهم صل على نبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما حاط به ilmika wa asahu kitabuka wa dhammuhu ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu fi kulli muhimmatin khususan minhum zil aslil arif amiril mu'minina sayyidina abi bakrini siddiq wa ala zahidil awwabin natiqi bisawa amiril mu'minina sayyidina abi hafdin umar bin khattab wa ala jami'il qur'ani amiril mu'minina sayyidina Utsman bin Affan wa ala asadillahil ghalibi amiril mu'minina sayyidina Ali bin Abi Talib amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun qala Allahu ta'ala fil qur'anil 'azhim asdaqul qa'ilin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا صدق الله العظيم. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinan Allah lah bauro yang berbahagianya gedeo dapat berkumpul mungkin hampir seluruh Aceh bak tempat yang mulianya yaitu makam wali kitanya yang alhamdulillah pada orang yang berbahagianya gedeo laksanakan yang pertama sekali memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sekaligus dengan memperingati milad ataupun ulang tahun gerakan Aceh Merdeka yang alhamdulillah baurin berbahagianya aman dan damai merasa bangga dan bahagia dengan masyarakat Aceh khususnya umumnya Aceh Raya. Dilikoni bayan selalu dan salam. Mari Bandung mudah alamatkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada al dan sahabat-sahabat pengikut-pengikutnya sekalian seterusnya kepada tabi'in tabi'at tabi'in ulama mutaqaddimin ulama mutaakhirin seterusnya kepada ulama-ulama yang muktabar ulama wadahul zaman urinsi ulun tuan bandu madiadik ulun tuan makna ulama yang muktabar ulama yang mantamudin seroro sampai terjinam yang tergolong kepada ulama yang muktabar sedangkan ulama mutaakhirin pada masa Imam Al-Ghazali itu dinamakan ulama mutaakhirin jino tiga gure ketika sirodro sapatri ulama-ulama yang muktabar ulama mutaakhirin zaman setelah ulama yang muktabar tidak ada lagi yang ulama di dunia ini kecuali kiamat dunia dumnan ke akhir mudunya urisi lontuan Bandung. Jadi konimian takdim mulia lon tuan al-mukarram paduka yang mulia wali Nanggrawa walaupun beliau hana di tempat beliau dalam keadaan sehat kurang sehat dan dilikoni bayan
Takdim mulia lon tuan kepada para alim ulama yang termasuk sekali takdim mulia lon tuan yang tertua adalah Abu Samahani ikut hadir pada yang berbahagianya. Jadi kau nimayan takdim mulia lon tuan kepada Abi Didan Habib Abi Mawardi selaku ketua Muna Aceh Raya. Jadi kau nimayan takdim mulia lon tuan kepada yang mulia Abi Wahidin dari Dok Ngah yang alhamdulillah hadir para yang berbahagianya. Jadi kau nimayan kata-kata permatan lon tuan kepada ketua KPA dan seluruh anggota KPA dan juga kata-kata permatan lon tuan kepada ketua PA dan seluruh anggota PA yang na di dalam arena memperingati maulid ataupun milad pada yang berbahagianya. Jadi kau nimayan kata-kata permatan lon tuan kepada sahabat lon tuan Tunku Azhari selaku terpilih sebagai ketua PRA yang tuan muliakan dan takdim mulia lon tuan kepada sahabat lon tuan Abu Rada alhamdulillah hadir menempat lon tuan letak-tak mantang dan negeri perhormatan yang dapat lon tuan sampai nama satu persatu yang mudah-mudahan baru yang berbahagia hana kurang mulia lon tuan kepada sahabat dan adik-adik lon tuan Bandung. Jadi hadirin kaum muslimin yang berbahagia, lon tuan kebiasaan dakwah memperingati maulid 2 jam setengah lon tuan pegahabar termasuk untuk malam lon tuan di sini di Kelibut PD. Orangnya mengundang lon tuan li walid alhamdulillah yang mulia walid cekerem bertindak lon tuan sebagai tausiah memperingati milad dan maulid. Jadi hadirin kaum muslimin yang berbahagia, memperingati kelahiran Nabi gebuhnan maulid, memperingati wafatnya ulama-ulama gebuhnan haul, memperingati ulang tahun 17 Agustus gebuhnan dirgahayu, memperingati ulang tahun Aceh Merdeka gebuhnan milad. Miladnya dalam bahasa Arab memperingati gepingan baik tua. Contoh dalam Suriati Aceh nak gepingan sabah di Syam pun main lun e ugle lu yakoh kaya ya panuk lu kol he panjang lu kol dua dikun liu rengkun bahasa Aceh bahasa Bangai masa yang panuk lu kol he panjang lu kol dua padahnya memperingati karena katanya orang Bangai berat manjang bagau kakak Bangai yang tak tuha maka bangsa yang paling bodoh bangsa yang lupa kepada sejarah. Bangsa yang paling bodoh, bangsa yang tutup sejarah negara dari sendiri. Walaupun tentera, walaupun polisi, walaupun renggam, bangsa yang paling bodoh, bangsa yang lupa kepada sejarah. Gekuli Syekh pun ma'e dalam serati Aceh, lun e ugle lun jakoh kaya. Yang pana kukoh le, panjang kukoh dua. Nyan kata-kata kadi malikul adil imung lung bata. Nak katulinya imung lung bata, yang timbak jendal kohler Pak Gedang Bapak Beraja Malulai timbak Muti Raya Nyai Mulung Bada Qadhi Malikul Adil maka Hana Nanggro yang ikpoh jendal ketika perang terbesar kecuali Aceh mati jendal tujuh draw tapi ke jendal draw atau jendal Belanda ikpoh jendal tujuh draw Aceh ha. Yang timbak jendal kohler Qadhi Malikul Adil Mulung Bada Pak Gedang Bapak Beraja Malulai Jalan Mahmat Jam pada tempat lontuan Gekuli kadi malikul adil Hoka gata panglima tiba Tajuk lada tamai kedih teruki Tajuk lada keraja teruki Tajuk senjata tapua kuno yang talik Belanda Maka mak orang Aceh bijih Islam Yang golong Sultan Iskandar Muda Kerana Islam di Aceh Ita mahu Belanda kena jamrakan oleh badai bagi itu dua Yang ladung gedang rakyat kafe, ladung gedang rakyat Islam, dijuk jabatan oleh Belanda. Pengkhianat Aceh, panglima timbang, gecok jabatan, gelawan ulama, kena wajah. Gepublau Aceh, limau nak bintang, gecok jabatan oleh Belanda. Masjid Raya, kagecok pulang, imam yang fushyah, kuala. Lek ulama, gepudang syariah, yang pedang adat, Iskandar Muda. Tempat gemegoh, lapangan dan padang, yang sumbangan Habib Muhammad Jamalulai. Mbak Gemudani ke pula pada baik dan fikirnya lapangan bola lapangan dalam padang keluarkan Habib Muhammad Jamalul kepada ulama Aceh untuk dijadikan tanah musara tempat gemua ha. Jadi tanya baik bodoh baik bangai yang milik bangsa Aceh yang keluarkan Habib Muhammad Jamalul yang belum kena pegah kornya
yang dong kena pegahnya waktu kena tancok lada aku mampak kalau ulang dong panai lada ulama Aceh leh belah hendra dalam buku Aceh nak buku lupa ulang tuan yang cok kudendri yang pertama tengku dibitai dari Turki ahli hisab. Ahli hisab kan jarang tiarko jarang kalang kutika. Yang kedua tengku danjung dari Arab. Yang kedua Abu Ulam Penun pelilung tanaman lada ahli pula lada yang keladanya Abu Ulam Penun najan Sayyidina Abdullah bin Abdullah Bani Hashim Abu Ulam Penun. Yang keempat tengku Abdul Kadir Islam 100%. Yang kelima tengku Ulam Pisang mempunyai ilmu kebal. Ayah tua ada kunci gitu. Hanapa ya pre, anda brand di Belanda, tina leh, leh bunca hamampan. Tungku Ulam Pisang mempunyai ilmu kebal. Yang keenam tungku pantai cermin pencetuskan di tulak bala. Wat ibu wat simpan jalan, leh berete, terapam, kauri blang, kauri malut, kauri ton, putiju pejai pade, putiju lum, kaduri molet, nyan bu abu pantai cermin, malabu. Yang ketujuh tengku diwung penangkal pencuri. Hanapa yak yak cua kami buat tengku diwung. Yang kedua tengok jalan hei orang hei malam bawa dalam rumah. Yang kelapan tuan dibah dibah ke Dewa Aceh Raya kuburan dibah ke Dewa Aceh PD kuburan Dewa Aceh Raya ahli pengobatan untuk mendapatkan keturunan lehablah draw lama Aceh yang kadi teh di Belanda kai teke le sana beranyo hana berani dipang tungku lu tapak tuan tungku di ujung riting lehablah draw lama Aceh yang kai teh di sana beranyo hana berani perang dunan kekuatan ke maka Aceh ek gepoh jenderal tujuh draw jenderal Belanda kekuatan Aceh. Yang kerja bangsa yang paling bodoh, bangsa yang pakai berasia lah. Yang belum kena pegahnya. Tajuk lada dikata memang lima tiban, tambah yang kena Turki. Tajuk lada kerajaan Turki, tajuk senjata yang tak puas kena, yang tak lep Belanda. Lipang lima tiban pun kena bangsa Aceh, kecil lada ke Pulau. Kecil lada upang langkih. Kebela o Belanda, dia merah bak Belanda. Ditimang si sambut baik di Belanda, dikupangkan lima bintang jenderal. Jangankan si Sultan Aceh, menyerah bak Belanda sangat wajar diberikan hadiahnya jabatannya jenderal langkong ti Aceh na tingan Abu Rada na yu mulai di PLOM langkong ti Mu'alim na yu mulai di PLOM dalam da pegah ulai wali dalam da pegah palima-palima sago lain na yu mulai cukup dan tak wajar palima di bangku pangkat lima menit bintang jenderal. Maka dia paling mati bangka angkuh kerana jabatan, kekirim itu surat kena wajah. Yang main surat dua daun. Yang sudah pemuda dari Pulau Jawa. Dola kemah, kepulauan roh di Pulau Jawa. Ada kata orang Aceh yang main surat, orang Aceh dah pegah. Yang main surat dari Pulau Jawa, anak muda. Yang sudah tu, tersan Belanda. Ijak jok surat ke Kadhi Malikul Adil. Mereka baca surat, isi dalam surat tidak menyenangkan bangsa Aceh. Lemohan bangsa Aceh tak puik bendera Belanda. Yang kedua bangsa Aceh menyerah ke Belanda. Yang kedua bangsa Aceh putus hubungan dengan Turki. Nyan gemohon li panglima tiban amanah Belanda. Alik baca surat di Kadhi Malikul Adil mirah ke penyung. Getayang di Kadhi Malikul Adil. Kamu bangsa apa? Saya bangsa Indonesia dari Pulau Jawa tuan. Oh, yang ini satu lagi siapa? Utusan Belanda tuan. Oh, orang Belanda. Agama Belanda. Kamu bangsa Indonesia, iya orang Jawa. Agamamu Islam. Islam. Kamu berpihak ke mana? Saya utusan Panglima Tiban dengan Belanda tuan itu mengandar surat. Jadi kamu berpihak kepada Belanda? Iya tuan itu jabatan saya. Oh, pajan ke balik ke deh. Ya kena izin bak tuan kami segera balik. Dijawab di Kadhi Malikul Adil. Pres ya. Ge imu lu bantar rumah. Rat ke dari pendiam bak parang. Geten geda ke awaknya yang gekun. Yang gekarang bak serati Aceh dua krek. Maka gedayonya haru tak ulang kaji bahasa-bahasa Aceh baik dan pesanah segelom datayang bak ulang Tuhan. Gedang Kadhi Malikul Adil nyak. Lun e uple lun jakoh kaya. Yang panik kukau leher. Yang panjang kukau dua. Gegerap Kadhi Malikul Adil ada yang main serayan. Ciruk, ciruk, gedempok si. Gegerap ada Belanda yang main surat. Ciruk, gedempok si. Gekarang dalam surat di Aceh. Lun e uple lun jakoh kaya. Yang panik kukau leher. Yang panjang kukau dua. Pakon yang panik kukau leher. Panjang kukau dua. Nyan boleh datanya. Yang paniknya orang Islam di dalam mereka kafir. Leher pihak kau.
Yang panjangnya urung Belanda di daerah Belanda wajar berkuasa idang dengan bangsa Darawat. Maka sekarang dalam surat Aceh lum EU play lum Jakoh kaya pane ukole panjang ke dua pekon pane ukole ke dua yang panenya orang Islam karena kan mudah-mudah mbak kepudang Islam atuh pumo Acehnya. Maka lum mohon kepada anda ni lum beele nak kaputak kati agama sebelum bermusyawarah dengan ulama-ulama Aceh. Baiklah dia dapat bermusyawarah beramu Aceh. Pakar, karena akan mudah-mudah mbak kepada Islam batu mu Acehnya. Sagai kebu, u kengkut, asap ke kelemu, apuihu ke jalimu. Gekoh sagai liah tu, geramah sagai lima tu, gepei sagai ke dahuli hanabu dalam Jepangnya. Getek bro lantai, sagai ke pajau ke lantau bu, asap ke kelemu, getek bro lantai, gepoh asap tu teboh tu. Apu ihu ke jalimu, beliau jalan apu ihu ke dahulu muka, menanya bak kepada agama Islam, ada yang mau Aceh nyawa. Maka penting datang tak bukan memperingati kelahiran Rasulullah dan juga sekaligus memperingati Milad. Orangnya lo rasa yang ada nama Muna, lo tuan sakai dengan Abi. Abi Mawardi, Ketua Muna Aceh Raya. Ketua Muna Kota Bandar Aceh, lo tuan Tukuk Abdul Aziz. Lu kena pegah baca anak-anak lu yang gohlo mufuh Muna. Munanya wahainya Majlis Ulama Nanggro Aceh. Pajal lahir Muna. Oleh damai Aceh, gundang ulama aliwali luar Nanggro lahir Edro. Dalam lahir Edro yang tidur di Mendaudik. Yang pertama Abu Ya Muhyiddin Wali Aceh Selatan, gundang liwali. Yang kedua Abu Tumin di Belang Gadih. Yang kena Abu Ali di Payapasi. Abu Ali di Payapasi hasil gelangkah gejok almarhum Abu Ali Ketua Muna yang kau meninggal berosa yang gelantau Abu Payapasi jauh luar oleh damai Aceh. Abu Tumin hasil gelangkah gejok ayah sopa dada nyan terotrik mantan undip tua lempegah ni lelaki langkah kena buat orangnya beliau penutup. Abu ayah sopa dada yang duduk di PRC tengah orangnya nyan yang mantan undip nyan gantau Abu Tumin. Untuk ulama Aceh Hedro Sweden dalam keadaan tengah malam geih ba saboh kamar. Saboh kamar Abu Ya Muhyiddin Wali saboh kamar dengan Abu Tumin. Yang saboh kamar trip Abu di Payapasi. Poh lima bunga getok-tok pintu. Assalamualaikum Abu. Wali kartu watian tu menempat dengan ulama Aceh ketika ada sembilan subuh. Gesedia kursi lima boh li wali bak saboh kamar. Dua boh kamar asaw. Yang pertama saboh kursi geisi li wali Nanggrau almarhum. Yang saboh tu geisi li Malik Mahmud Al-Haidar mendang di tengah-tengah ketanya. Tengah kursi leh. Gedu Abu Tumin saboh kursi. Gedu Abu Ya Muhyiddin saboh kursi. Abu Wali Payapasi saboh kursi. Hana panjang kepegah abah wali singkat tak-tak. Lundang ulama kenal hedor di Aceh gelantau lundang Aceh di Sagawa menyong Aceh kena terima damai Pak RI nyan bahasa wali menyong Aceh kena terima damai Pak RI berarti kena terima Aceh hanya ada kaya damai menyong Aceh kena terima damai Pak RI nawa kena wajah amanah lun yang kadi belakang lamre niutun kampung niutun sabuh ulama Aceh yang tak pedang Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam negara Aceh yang AM melakukan langgri Newton ke dalam kampung Newton Sabah dengan bangsa Aceh yang tak pedang daulat di Aceh yang amanah wali dua orang yang leher dawa penawa yang tadi melakukan langgri gebunan Muna Muna yang AM melakukan langgri gebunan KPA gemekawan Muna dengan KPA lahir anak tak sabar itulah PA PA nak depan lahir PA gemekawan Muna dengan Pak KPA lahir sabar anak PA mungkin PA je tahu bahanan karena anak tu dari Nan Ibrahim Dabu Nak Usman je sah. Adapun dari Nabi Usman tak pun nan dawo je. Tapi yang hanya taubah nan nan ma ngan nan liah tu. KPA ngan Muna hanya taubah. Lahirlah Partai Aceh PA.
Partai Acehnya ibarat kapal iya, ibarat kapal iya. Walaupun tengokkan po kapal, tapi tanya mandum dalam kapalnya. Mio kapalnya lham lham demadum, lham demadum. Walaupun tengokkan po kapal, tapi mio kapalnya lham lham demadum. Cuma dalam tuan karan alhamdulillah dua pertama tudang Partai Aceh, alhamdulillah lumbuh ibarat layang. Layang cukup gak dipo sampai tunggu angin ada pedo pertama. Prok-prok jaro pengunjung belum boleh layang prok-prok jaro. Nah, sampai kena alayang kai tunggu angin ada pedo pun Abu Hasbi gepeh palai. Geketok palai ada Aceh. Tung, tung, tung gepeh palai. Sirung baca bak gepeh palai ada Abu Hasbi. Hana-hana rayang suhan dia ke Jakarta. Maka layang ikhlep tu mendeklep layang suni kal je kadang pengau dong. Ha, isuni dawe 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 kadang pengau tapi layangnya macam menuju water si. Ha. Cuma karena lu tak urung pulu layang. Tu layang baru, tu layang baru, layang baru dicangi talo bunu layang ke ah. Mengeke talo kamu cucuk talo padahal layangnya tegak macam tu eh water. Cuma karena talo kamu cucuk mungkin berat pada pe water. Berasa lah macam raya yang jeproh dalam mencucut tang hemat lu luar rauru. Yang pertama adun mukuli, yang kedua pak cik tang jeproh dalam layangnya yang ini layang jawa tu. Sangnya ingat home cik ni cimpakar tapi murah hemat lu adun mukuli jeproh dalam layang mencucut. InsyaAllah mudah-mudahan kakak hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jika kamu hitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu, niscaya kamu tidak sanggup menghitungkannya. Tetapi manusia dizalimi nikmat Allah. Oh, kita baca ayatnya serasa-rasa ayatnya hendak kena wajah. Makna ayatnya hendak kena wajah. Oh tak baca fabi ai ala rabbikuma tukadiban hai tuh sago getai-tai Allah. Oh tak baca makna ji hai kena wace. Ku pegat gunung-gunung yang mayang kekah. Ku pegat gunung-gunung yang miu. Fabi ai ala rabbikuma tukadiban Tuhan teh yang kena pengelong. Ku pegat laut-laut tawa kekah. Ku pegat pari-pari mengalir ia gede. Fabi ai ala rabbikuma tukadiban Tuhan teh yang kena pengelong. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain dari mata aurat tubit sampai mata aurat lub awak akah kuberi rezeki fa bi ai ala rabbikum matukatiban Tuhan teh yang kena pengelong nyen makna ayatnya le tak tarik kena wajah. Oh tak baca wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha makna wajah jika kamu hitung nikmat Allah. Nikmat Allah tak cek oleh sabah baik-baik salah pada pegang. Nikmat Allah masalah iman, bukan masalah iman hendak pegang dia nyen balas haji syurga. Tajuk nikmat Allah yang buat tubuh di dia. Gebi nafah di Allah sirat malam 22 ribu ya. Nafah tak putrun timlah ribu ya, tak putrun timlah ribu ya. Jumlah nafah 22 ribu ya sirat malam yang nikmat nafah. Bayangkan dari umur balai bau rusi tapi umur 60 tahun, 70 tahun kali 22 ribu ya padu kat jumlah nafah. Dalam tak kira nafah orang tu nak nyai itu bila pun. Orang nak lekai pajak nafah na Allah. Hantar pun nak lekai pajak nafah. Regolam nabi PJS ranya di mebar mosque umum Zainal Abidin dewan nafah tu. Leoro le menai patang of segi di tahun 25 agam kata pun dah bayar nafah ke dalam tahun. Tapi Allah di waktu malam 22 ribu ke bayu nafah hantu pun nak lekai pajak nafah la Allah. Nyan nyan nane mai patu tajo bani man nang grawale baju. Makkah kota Makkah nikmat Allah tok dua bo. Tambang minyak mon zamzam. Dua bo. Tapi negara Makkah negara kaya. Orang Arab wadai kena mana di Rahabaya ialah ut di Kota Bunga. Ia menzangkan untuk wuduk dan untuk minum. Ujian titun tiga di Kota Mekah. Dan mereka ialah alak-alak tempat kubur hana barang. Titun tiga ujian. Tapi orang dah sehat-sehat. Nikmat Allah di Kota Mekah dua buah. Nikmat Allah di Mesir sabah sekai. Sungai Nil, Krum Nil, Gudanil dan Krum Nil lahir kebunan Gudanil. Kerana lahir dan Krum Nil. Sabah tak kebanggaan India. Di India nikmat Allah tok sabah Sungai Gangga tempat penyembahan awaknya di luar arwah-arwah apa yang kaitu di luar dan kurung Gangga sampai Syekh pun mai gekara masalah Sungai Gangga dalam takira Aceh dalam surat Aceh ira majih mano han manna di Gangga yerman te janega albon le raja moro sangga bolkan senehi nyen Syekh pun mai nyen di dia hanai dupoi lu manampo
terang. Nyenai ma Allah di India sabo saya tu megangka. Di Aceh nani kala nema Allah ni baca dalam buku Aceh. Jumlah krum sudah 60 sabo krum. Yang paling lebih barat selatan. Krum yang lain-lain. Galam nuhun, galam dam, galam lum, galam laut, galam kulam ke di kermoh. Lam lum nang ke sungai, nang ke krum, nang ke supat. Lam paya nang ke baca, na ile. Langkung nak kandenga nak kadra langohon na udin nak kulang jumbo dai ke rumah tu kaya tan roce pakan Aceh muteng paneng gasin dan papa lagi agung mun pegah benau tadalimi nema Allah Subhanahu wa taala jumlah pun 160 sabah di Aceh gelom nehun jumlah gunung leh tong nambah gunung gunung redong gunung rutai selawah dara selawah hagang Lihat tu nambah gunung nyarereo di Aceh. Galau gunung yang muyuk-muyuk dah pula selaman. Pakan Aceh muntah panjang gasir dan papa. Nici pikir-pikir gerol. Gaduh tak terlimi ni Allah. Jimulah pulau. Lihat tu nambah pulau di Aceh yang hebat-hebat. Pulau Semenu. Pulau Sabang. Pulau Beri. Pulau Lamkawi. Pulau Malamaninggi. Dia cacat pulau di Aceh. Lihat tu nambah pulau di Aceh. Pakan Aceh muntah panjang gasir dan papa. Nici pikir-pikir gerol. Aceh cukup mulia ke bila Allah. Kenapa kau? Tanya nyawa hanya berbahagia cukup melihat kebila Allah. Malahnya tak ingat sejarah keturunan kita nyawa. Keturunan kita nyawa. Malay kata. Aceh keturunan Melayu. Brunei Darussalam keturunan Melayu. Thailand Patani keturunan Melayu. Malaysia keturunan Melayu. Tanjung Balai Asahan keturunan Melayu. Setiap keturunan Melayu bermazhab kepada Syafi'i. Setiap Syafi'i. Bermadhab al-sunnah wal-jamaah. Orang cukup hebat di Aceh. Setiap orang Melayu. Orang yang mendengar keturunan lah mendengar. Nyatakan Ali bin Abi Talib. Kecil tujuh buah keturunan saja. Menikah Ali dengan Fatimah melahirkan dua orang putra Hasan dan Hussein. Dari Sayyidina Hussein melahirkan seorang putra Zainal Abidin. Dari Zainal Abidin melahirkan seorang putra Jamadil Kubra. Dia Jamadil Kubra melahirkan seorang putra Maulana Kabiran. Maulana Kabiran menikahkan seorang putra Maulana Ishaq atau Mustaqim. Maulana Ishaq menikah dengan putri Sunan Giri, melahirkan seorang putra diberi nama Radir Rahmat tinggal Jakarta. Yang satu lagi Malik Ibrahim bin Wakih yang kurang di Mugo Raya melabuh di Padang Walung Kabupaten Perusa. Yang tadang Ali bin Abi Talib Acehnya tujuh pokoknya dengan Ali bin Abi Talib cukup dah banggakan Acehnya. Yang cukup dah sayangkan Maulana Ishaq Rek Gede Gaya. Karena di Aceh pengaruh bahasa di Aceh kedua sejarah di Aceh. Karena Aceh letuan bahasa, letuan banyak letuan dakwah di Aceh Raya. Di Aceh Barat. Pernah sebuah kampung di Aceh Barat cukup pantang dekun bopi. Yang dekun bopi bunga yang rinam. Ada putra bawa rinam bopi di dalam form si. Putra cita kisinan bopok. Bopok bahasa Aceh Barat, bopi bahasa Aceh Raya. Beda-beda bahasa. Maulana Ishaq, dia kena bayar. Katanya masih dahulu pandai lewa, tengku lewa kita kengon. Pak tengah itu, lung tengah di kampung Itak. Itak dalam bahasa gayo. Dan kitab karangan ulama Aceh Maulana Ishaq atau kerajaan Ishaq gebuh dalam bahasa gayo kampung Itak. Panenewo tengku lewo di mula bu horan lewo rak guru teh kang guru tehnya guru geteh dua buah kubu dia teh gunung yang hantam tau ia bat apa je bujung dah kebunan guru geteh ibalinan guru teh panenewo lewo itikli horan lewo rak gunung selawah kang selawah salawah selawat nabi nasa bau kampung itu dia di rubai ya bat tempu si di rubai karena Iskandar muda umur si kurun tong menduduk sultan dia ceh yang geteh mulana ilmi Allah. Gebedah sultan kadang muda, gejak buat kedih uci batang kunci di rumah. Kamalin gebet dalam daya, baru gua wajah raya. Anak gue mengkawin Iskandar muda, gue penikah di tubuh cik di rumah dengan putra Sani. Anak mengkawin Iskandar muda dengan putra Sani, anak kunci di rumah. Lahir anaknya, lahir apa? Yang pertama, Sri Sultanah Tajul Alam Ratu Safiatuddin Syahdil Lelahi Fil Alam. Yang kedua, sebab tu anak inang tua lelaki main buku. Yang kena Abdul Jalil Syah Mirah Pupo. Merah pupuk. Merah pupuk hanya kena fitnah. Gemudina dengan putri istana. Iskandar muda bersudan tahajud. Ya Allah, ya Tuhanku. Long hana long kalan anak long di Medina, ya Allah. Tapi di Aceh kanu pedang hukum Medina. Bagaimana anak saya di fitnah Medina han rajam. Maka keputusan Iskandar muda.
mirah kupo wajib rajaan matalah mudina terserah ba Allah yang dong kena pegah ba anak-anak Aceh dua buah kata-kata iskada muda ke kubah dan buah Aceh ke kata-katanya mati anak dong mempajirah mati adat hanapat dan kita yang kata-kata iskada muda matang pilih buku Aceh yang dong kena pegah kanyan anda kamu kawin Iskandar muda dengan anak putra sani gebuh nan sabuh lorong di pidi li tempusi di lebe lorong syarif lorong syarif makna syarif lorong mulia karena hanale urang jaram-jaram hanale ulama-ulama di balik nan jino di bunan lorong cirape dipikir syarifnya cirape menang cititon di dalam hanal budak mempengati mulai milahnya dianggap kuraya dengan gedeh sejarah kata pengati ibu nan lorong cirape maka gedeh sejarah Maulana Ishaq yang Islam Prabu yang kelimang Jawa Timur Maulana Ishaq yang Islam Raja Xianghe Cina sampai Raja Cina dikirim anak kena diangkat jadi Raja-Raja Inang nama rajanya Putra Neam Ting Ming Neam Ting Ming antuk kena wajah gesambut baik lelak semana malahayati baik gesambut di Penayung horat ke mendarat rat dalam pulau rat kurung Aceh ke dengar bak pasal Penayung gino nyen pun kesama lelak sama nama lah hayati ngan payung kuning dengan warna jalo tuan maka lo manah bak ibu-ibu adat ke Dayang Aceh mak baik ni ubah-ubah adat yang gugupkan kami pertama lam kanun Aceh lelak sama nama hayati sambut darah baru merintah baru wajib ngan payung kuning baik ni sambut darah baru dengan payung merah baik ni sambut darah baru dengan payung hitam dan payung hijau ni hana payung kuning di bengkel baik ni payung karena kata pertama langkah nuan cih lidak semati payung kuning gesambut putra ni yang tingming lidak semati di kedai Penayung bapa sahagina dengan payung kuning anda gesambut putra ni yang tingming Raja Cina dijak kena lidak semati gedang lidak semati ke Pekahabah wahai anak long di kuta raja dong di teh berkata pada ini hari saya katakan saya beri nama satu kota di kota raja ini saya beri nama kota Penayung yang kurangnya hanya gebuhan kota Penayung karena gebuh payung raja Cina tidak semena melihati lahir sebuah nama gampung Aceh gampung Penayung dengan soal kerja kena sirutuh ribet dua lebih bala tenta intai putrone yang timing mengunjung silaturahmi ngelak semena melihati memakai baju koko bajai koko maka di Aceh bajai koko dipakai di ulama Aceh dipakai ladang daya bajai kehormatan nan tua Cina bajai koko koko nya kan bahasa Aceh tulen bahasa Cina makna koko abang taku Shanghai dia kata ku bajai tuan makna Shanghai nama provinsi nan tua Cina provinsi Shanghai makna Shanghai lurus maka koko taku Shanghai tulen bahasa Cina koko abang Shanghai negara nama provinsi negara Cina yang kerja di Aceh hanya ada kerja jalan tol di Dayang jalan tol ke ikut kota bahkan ibu nan di orang Jawa jalan tol kamu yang gebe inna siratal mustaqim siratal lazina an'amta alaihim yang tolnya rasa kata dalam patriah pada inna siratal mustaqim makna tal lurus tunjukilah kami jalannya lurus karena orang Jawa abu nan jalan tol dia cek bikin tol cik pada dia bayar jalan pada jalan tol baik kau ikut dan dia gejak bukua istana putra ni yang tingin bila sama nama lah hayati gede yang lihat sama hati tuan putra ubud ni jak kenal silaturahmi lun ngandron nasib lo ulama nya kena perah keluih ulama Aceh nasib lo ulama yang bernama Maulana Ishaq kekirim dia khalifah perlak ke dia ubah jing Cina di provinsi Shanghai letak-tak urang agama Hindu ditubit agama Hindu memeluk agama Islam maka gangkan lo di ayah sebagai raja silaturahmi ngendor wahai tak sama nama lah hayati oh getanya dia sama nama lah hayati kata nama kawin tuan putra geklik pada yang putra ni yang timing raja Cina jumlah lakolong si kurang tuh si kurang dong semuanya meninggal dunia ketika disetubuhi saya astagfirullahaladzim si kurang tuh si kurang dong lakolong mandu meninggal iya wadah kesetubuhi lo kenapa kata yang dilaksamakan mati
lumbuka rahasia bacul badran wahai laksamana malahyati gadang pernah lumpegah musidra ulun kecuali badau laksamana malahyati karena tujuan kena menempang ngandrawan silaturahmi kagum khalifah kekirim dari japerlah jahidat tak orang Hindu dan agama Islam maka lu silaturahmi ngandrawan lun kata kena kirim kena wajih di ayah ke angkat sebagai raja ganga agap raja Aceh jahat dan ilmi sihir ganga-ganga ulama Aceh urung yang paling jahat ganga anggap rakyat Aceh urung jahat padahal rakyat Aceh cukup baik dan ulama Aceh cukup baik maka diisikan di ayah lung dan tubuh lung mintra beracun dari ujung kaki sampai tu ujung oh lung isi mintra beracun di ayah lung kenaya ke bangsa Acehnya ternyata tuk lung kena ke legian wahlah semenati maka dalam tubuh lung padat mintra beracun maka tidak ada satu orang lelaki pun yang bisa disetubuhi saya semuanya meninggal dunia oh gedenya lung apakah saya masih ada jodoh? Jodoh kamu di Aceh ni, wahai Neyang, putra Neyang bahasa Cina. Siap kamu mengucap dua kalimah syahadat? Saya siap mengucap dua kalimah syahadat. Gepedemang di Islam, putra Neyang Tingming, lilak semana melihati. Anda mengucap dua kalimah syahadat. Gesikankan nama lilak semana melihati. Gebuhnan yang terhadapnya, putra Neng. Ya, keputra Neng, hemi yang ke Aceh Cina, Neyang Tingming. Gesikankan nama putra Neng. Baik kuburan putra Neng di Aceh Utara Abdan Tufal Babunih Jalan. Lagi mengucap dua kalimah syahadat. Maka gelamanlah di ulama Aceh Tunku Syekh Hudam. Dari Arab kedua sini. Gemengkawin di Tunku Syekh Hudam. Mentra beracun matang dan rebuh putra Neng. Tapi Tunku Syekh Hudam. Hang dilhab. Dunan cara. Dunan hebatnya ulama Aceh. Yang lu kena pegah kelebihan-kelebihan. Yang berbahagia. Jadi hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Urangnya menyangkut dengan memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya di Aceh napa ya tapugak de memperingati Maulid. Payang pe tapugak memperingati en tingkat dap 70-an kena. Jamun ti ura memperingati Maulid. Nek gedayo. Ti memperingati. Gejok ti jauh ke pelah ayun. Pelah ayun. Maka di Aceh tu jauh tu ni ayun kai tu tuan dan nabi. Gemayo ni nek gedayo ngan nagam-nagam Rasulullah. Kecok anu pelah gay nek buntok kampung lu. Kecok-kecok ke lain pun anak nabi anak natu johdaw betatu sawahi taulan yang fun kasim dua abadullah kelea Zainab perukiah yang kelimang una ummi kasum teman keenam tuan Fatimah berdoa inang dua doa agam bama yang fun tuan Khadijah yang ketujuh unuk nama Ibrahim kesudahan bama Maria yang tujuh doa anak Nabi wajib turi wahi utaulan soyang tuso anak Nabi syafaat gebri kemudian nyanek-nek yang jamun gahayun tujuh anak Aceh tujuh turi inah yang kaitu soan anak Nabi Jino beda tak kundi tu soan anak Nabi munan hanale lagi anak Nabi hanale. Bulan kawannya soan anak Nabi yang tingkat gelah halimuang SD ataupun dah dua SMP yang nan hendun dengan bayi Nabi Syekh kena tak? Kena juga hadiah. Yang nan kawannya soan anak Nabi yang nan hendun dengan bayi Nabi kena juga hadiah dua turi betul pun Syekh tak kena. Hana barang le, hana barang. Ataupun anak agam juga Syekh. Soan anak agam yang tingkat gelah halimuang SD yang nan hajim mengkas saya. Hasyim mengkata nyal her tu kena cerita. Hana le malah nyo tek hamil pertama bu bang. Perasa alung hamil siap pertama sang agam balang kandungan mudah-mudahan gua agam kena ya. Tekri lahir nya bang de buhna buruh nandron bacu nandron bacu je bang. Ki bang cara ku buhna kata bacu nandron bacu nandron ne bang kan Umar nan nalo ramula ne bo yo uram. Ore uram mutung. Memperingati kelahiran Nabi Pak Umar ayun kelahiran Nabi gino mana le mun ala gain Nabi ta nang yo berbahagia nyanya pun yo pegang memperingati kelahiran ulama Aceh mah cukup cara-cara nyanya nadam yo karang le buah sain kurung kali karangan abu sain kurung kali nan turi abu sain kurung kali abu sain kurung kali dah hei sanggup pidi ya pakai dah hei sanggup pidi ubena ulama di Aceh raya di lek Belanda madung melindung ke dia pidi ya abu sain kurung kali yang ulama Aceh Syekh tujuh pakai kebunan Syekh tujuh Syekh Haji Asai Kurung Kali ini Syekh Haji Hanafiah Syekh Haji Hanafiah anak tunggu Syekh Haji Ambas Syekh Haji Ambas anak tunggu Syekh Haji Abdul Rahman tunggu jam labuh tua tunggu di kubu tunggu Syekh Haji Abdul Rahman anak tunggu Syekh Fadil tunggu Syekh Fadil anak Syekh Haji Labadah Syekh Haji Labadah anak Syekh Haji Al-Hawrani Ibnu As-Sab'ah dari Mekah kebunan Syekh tujuh
yang cukup mutuah lahir ulama-ulama jino diputuskan ulama-ulamanya naudzubillah min dalil muridok dari depo abu asan lahir sang pakar lahir sang ubena ulama dile wajah raya mundung di Belanda karaya abu asan pun kali sehingga gepegat perang maka dan ada nama di Aceh raya yang nama Indra Mandung Hindu Indra Puri Hindu Indra Patra Hindu Indra Purwa Hindu Indra Jaya Aceh Jaya Hindu Indra Budiman Hindu ya Indra-Indra Mandung Hindu Indra Puri karena inang raja hubo Puri Indra Patra karena agam hubo Indra Patra Indra Puri dengan Indra Patra gendek ulama fidye dengan ulama cerai hukum geperang tak terdenglah Indra Puri dan Indra Patra maka mesti Tuhan Indra Puri yang kurang maknya baik kepikir-pikirnya mesti yang candi tempat ibadat wah Hindu kejadikan mesti di timbuci di tirau Syekh Muhammad Saman yang mesti Tuhan Indra Puri kan mesti candi tempat ibadat wah Hindu kejadikan mesti di timbuci di tirau Syekh Muhammad Saman yang cukup keramat yang ban hanya kekuatan Abu Hasan Kongkali Syekh Tujuh Abu Wahab Selimum nak katuri yang yang lupa kehabang yang mir yang kena urin si Abu Wahab Selimum yang hana jauh ya sama langa takkan mepluh tu nak buat cok yang habis-habis Abu Wahab Selimum budaya pertama Abu Ibrahim Yah Majid Ibrahim Yah Gubernur Aceh yang budaya pun Abu Wahab kekuatan Abu Wahab tu pun dua puluh daya belah hadis sabuh daya belah nama sabuh daya daya hani inang sabuh hakam sabuh tengah-tengah kerum tapi hana ada tua hana jembatan dia buah dia buah Abu Ibrahim di kaura kedek tembe di kaura kena hore kejak sampai yang hana tode pun yang kekuatan Abu Ibrahim Aceh Raya ayah Majid Ibrahim kamalim juga ba Abu Ibrahim hoka katanya Wahab kasep elime ba lung ya cok sama langa gebedah Abu Wahab ya buat ba Abi Hanafiah sama langa ayah mertua Abu Nazir sama langa isinan gebet Abu Wahab Selimum kabeh gebet elime ba Abu Wahab ba Abu Zahid sama langa hoka daun tungku selimum kajian ya Allah ya pedang dayah daun menan hanya cara pedang dayah di Aceh Raya kamu dah mudah kamu dah mudah tapi baik dari ni wala yuk kenang-kenangan dua boh dua draura yang pertama kenang-kenangan dari long dua draura terhadap pulang sidra urina dan sidra uragam kuragam lempuang pulang kenang-kenangan badan ba Abu Wahab selimum tarikat syatariah kurina ba ummi muslimah ulama besar yang mak walid nu nyan dua boh tarikat gepulan li Abi Hanafiah yang pertama tu Aceh Raya ba Abu Wahab Selimum yang kedua kurina ba ummi muslimah mak walid nu maka di Aceh Raya tedanglah tarikat syatariah baru tedang dayah selimum nyan ban hanya cara tedang dayah maka maka hadirin kaum muslimin yang berbahagia layak tatat memperingati melat segala-gala ketua segala-gala isinu sedang dah cerai induk pertama dulu maka ulama Aceh karang-karang kitab kitab lapan kekerang di kunci di langit lumpur tu pidia jaya walaupun kitabnya itu di Semarang tentang masa Aceh pada kitab lapan Alhamdulillah sekalian puji Allah Rabbi Tuhan kuasa setelah puji Allah wa ana salawat muharakan sayyidina anjaim subhanallah wasi sepatah dagang yang hina yang kata-kata tunggu si di langit lumpur tu pidia jaya yang cipta mu'i Jakarta Abu yang lima dedang kantor mu'i dia kata gecipta labu jauh lima pidi yang pesilam Raja Bata Tunku Si Pantai Kelima pidi jaya yang pesilam Raja Bata yang bonan dan pidi Abu Waido Lampu Saka na taturi yang Abu Waido Tunku Si Tunku Syekh Abu Salam ayah Farhan Amin ayah Amin yang goreng Abu Bereh yang goreng Wata kena abis umur Tunku Si Waido Lampu Saka merebut jenazah Abu tegedi abis umur kuburan dolar lampu daya Abu tegedi abis umur kuburan dolar lampu masjid merebut jenazah Gijawa Abu Waido Wahai anu lom bangsa Aceh Bek terebut na jenazah lom Lom dah mejiknya Gedegi Abu Waido luar moh gedam dilim Lihatlah wahai bangsa Aceh aku melemparkan tongkat Di mana jatuh tongkatku Di situlah engkau buat kuburanku Geram tongkat Abu Waido lampu saka Rup tongkat melayang-layang Ia liba ke mandanyong Bak binai pasi Lom tuan malam pun balik sinan tuan dakwah Bak kuburan beliau Kedih iliba ke menayu Rup tongkat pasi gede Kebanan tu kucik di pasi iliba ke mandanyong
Geja uko je oh dipotengkan di ulama Aceh 20 sahabat dia kurang bancut matang tungkannya kada lupa tu ulah hapilum jatuh gembang masih gitu ha matang tungkai gerham di tungkuci di pasi matang gebonan tungkuci di pasi ilibu 20 sahabat dia je oh dipotengkai gerham di tungkuci di pasi menyata pegah mbak anak-anak muda jina anak-anak gadis jina yang hantar pernah jaga pada ya ulama Aceh gerham buka 20 sahabat dia apa jawab nyan hai main balik meyaka bayang tak tanya makaikah kot makaikah kot yang kejir mahana tabuai kitab tauhid salah tamarid jaga kafir yang kedua mahana tabuai kitab syakah ruh lam salah buta jahil yang kedua mahana tabuai kitab tasawuf ruh terpajuh bangkir-bangkir yang kedua mahana tabuai elemen mantek ek-ek kata tuh lantika orang Aceh perempuan elemen wajib malim maka kebunanlah negara Aceh tuha put hana banagrogok mena da Aceh tak boleh tuha put wabdah dua pekah hana pitakun tuha dua wabdah tak boleh tuha put tipuh dua pekah hana tekun tuha tipuh soal jika kita ditanyai orang dari mana asal kata Tuhan empat dan negara Aceh jawab bahawa asal kata Tuhan empat dan negara Aceh orang Aceh pet buah lima wajib malin maka kebunan Tuhan pet diutulun tuan tamah lam negara nyona ya tujuh buah rumah dianggap suci lam negara Aceh tujuh buah rumah dianggap suci lam buku Aceh karangan Imam Mukim Pagar Air Aceh Raya karangan Imam Mukim Pagar Air termasuk siarah Raja Jumpa Birun Iskandar Muda ke Pegar Petra alanya lahir Islam dan Aceh dengan karangan Imam Mukim Pagar Air na buku Baulun Tuan na buku Baulun Tuan di Acehnya dia na tujuh buah tempat dianggap suci dah suci punya na urinang kemulha dua dua sidra kejap merah keplung dalam rumahnya Haji Dropli punya na aneng agam adi mulha dua dua sidra dipung dalam rumahnya Haji Dropli pekan Haji Drop kagetama empat tempat suci dah tempat tengku tujuh buah yang doa manah kadang-kadang Aceh yang tidak ada puan mendapat kembali mudah-mudahan dalam ke badu mukulin tu Aceh raya ilai berdudang kembali dalam ke yang pertama masjid yang kedua manasa yang kelima rumah imam syih masjid rangka pun rumah imam manasa yang kelima rumah tuha pun yang keenam rumah tokoh agama pak mukim yang ketujuh rumah ketua pemuda yang tujuh buah rumah di Acehnya dianggap suci maka lamanah mana muda Aceh Raya pilihlah ketua pemuda yang betul-betul ketua pemuda baik pilih ketua pemuda gara-gara acara main bola baik pilih ketua pemuda gara-gara acara main kerate baik pilih ketua pemuda gara-gara mampu 20 pejum hana berani WPC tapi ketua pemuda bicara main bola ketua pemuda bicara main kerate ketua pemuda bicara mula ketua pemuda bicara kasur masjid ketua pemuda bicara kasur nasa ketua pemuda buruh berpukul leganya ketua pemuda buruh kurung perjuangan yang ketua pemuda pilih baru ke negara Aceh yang amanah daripada Iskandar Muda maka hadir kaum muslimin yang berbahagia tayangnya cukup mulia pakan ke pegar mulia dan cepat belir muturutur radio lawa rabu akhir yang berdia lawa yang berdia akhir mana nak yang kirim Allah Tuhan hai tengku man pakan ni cek ke pegar mulia ke Nabi Muhammad pada pekahanan ke Nabi Adam Nabi Adam ke Nabi Syed pekahanan mana yang tak tahu ilmu mantek baju di Aceh nak di Aceh nak apa kaya pada-pada macam mereka kena cok kebujian kebunan ruh gade dengan kering dan tuh bona ru, boh pineng ru, boh pala ru, boh ketapang ru, boh me ru, boh pi ru, boh berutu ru. Yang madu dengan yang cakap yang bona ru, 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 ru. Pakan diu kau keruri, anak keru. Diu kari ya biji anak keru. Pakan hanya kebonan yang uru lebih awal ke kota na huru huru mati tu hauru je kebaliknya uri ya. Pakah nak buka mulai Nabi Adam, pakah nak buka mulai Nabi Muhammad. Muhammad ini awalin wal akhirin. Muhammad yang lebih awal dan Muhammad yang lebih akhir. Gepuk mulai di Aceh. Ulama Aceh ni kerang kita kurama dan juga turunan tiga kurama ulama Aceh. Kalau nak ulama ada rundunya yang mampu sambung dan bomba belanda hana meledak. Kecuali ulama Aceh, Tuku Syekh Ahmad Al-Fairusi Al-Baghdadi di Kursi dan Wabay. Wattai bom pesantai di Wabay, belanda Tuku Syekh Wabay, gerung dan peluk sambung dan bomba datang. Kalau nak tanya buat cik Fit nyaw lagi yang nyaw pun cik Fit. Nah, nyaw. Tapi kalau tukul cik Ahmad Al-Fasih Al-Fadhi yang tidur tu apa? Tapi anak pun je tunggu perang pun cik Fit. Nyaw. Kalau dia bilang lagi, hai sama. Oh ma, kalau nak nak sama nak bong. So, cukup kata, so hari ini sama nak bong. Merah nak bong yang kabih ke dalam dia bilang lah. Kekawan, nyak nak ajakkan oleh tak. Nyaw kiriman kata kalau sama yang cok tak pokok pun tak perlu mahu buat mata. Ngetak mahu raya, mata kena bong, sama dia kusi nak buat mesin Belanda. Kedengar di tukul cik awal getah tukul cik nak bayar sambung anak bom.
berangkat tunggu siapa kita hijab bersalaman dua orang lama Aceh. Bak bersalamannya kita di kecamatan Tepode Aceh, kecamatan Selimung asal kata daripada Salaman. Selimung asal kata daripada Salaman. Mandung nama-nama kampung, nama-nama Nanggrawa. Nah dasar lontuan malam boleh pertama lontuan dawah dalam pagi. Dalam pagi itu pak. Ujung penju kan. Pada pegah pakau dalam pagi ikhim. Iduk unang paru nak kampung gentung tak apa. Nak kampung tengka mula. Lam sujin. Tuk lam sujin tuan dawah. Tuk lam kubu dia duk dawah dawah. Masa banyak. Ni dia dia cukup telefon. Ilang cukup ngari dia tuan dengan dia cik raya. Assalamualaikum. Nengku waalaikumsalam. Lontuan nengku kecik ilah. Nengku asaflah lagi. Nak kecik ilah lah. Pakau. Kalau tuan ilah naik kampung nengku ilah. Oh nengku fikir dah nengku ilah kecik. Macam naik kampung dia cik. Hanya tahu bawah yang kandung harga panah ni rawai. Ya, kena. Maka ulama ahawa cacaran kalau kita sampai dalam kitab jannah tentang hai maulid. Man jama'ah li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana. Wa haya'a ta'aman wa aghla makanan wa amala yusanan wa sara sababan ikra'ati maulidin Nabi ba'asahullahu yawmal qiyamah ma'asadiqin wa syuhadai wa salihin wa yakulu fi jannati na'im. Man jama'ah li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana. Nah, ada dua makna. Semantang, ya kementar, ya halu-halu lah kampung. Kunjungilah beramai-ramai nanti malam di kampung mengadakan dakwah memperingati maulid. Tapi orang tuan dalam maulidnya, dia datang tuan dakwah tu Aceh Selatan. Tuan kali orang tuan kena undangan Cirebon, Jawa Barat. Awal kena undangan orang tuan di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya orang tuan dakwah di asrama Foba Setia Budi. Di Kota Batan, malam tuan dakwah pertama, malam pertama di Sengkuan Batu Ampar. Malam yang kedua lontuan dakwah di Simpang Dam. Di Malaysia ketika meninggal wali lontuan buah tempat. Gombak, Payajarah, Sungai Buloh lontuan ceramah. Tapi maulid kali yang di Aceh cukup je beda. Tuk penitia buat lontuan tengku. Maulid kali yang di Aceh oleh Bapak Kapolsek tidak memberikan izin dan tidak dilarang. Silakan. Tetapi memohon di Pak Kapolsek untuk tidak boleh kementahar. Tidak boleh komentar. Nyalu amanah ba anak-anak yang tu nyawa nyak kena tengah penyakit COVID. Jik anda tak komentar ini. Tapi tu ke bekli yang bekli komentar. Pakon. Menjama'ah di maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya khawana. So mantang ya komentar ya halo-halo berampung. Kunjungilah beramai-ramai nanti malam di tempat kami. Kami adakan dakwah memperingati maulid. Menyusip terus ji anda kak komentar. Kae pegadah sebuah dalam kitabnya. Wahaya'a ta'aman menyediakan makanan pegawai kanduri mulut. Wahaya'a makanan menyediakan tempat dan pegawai pediam lagi yang indah. Tak pasang gama-gama, tak pasang hiasan-hiasan. Wa'amala yosanan berbuat kebajikan. Nundang lontuan dari pidia jayaan yudang itu pediam yang dipegah bahagia Nabi. Ubaina kebifalan Allah. Ba'asahullahu yamal qiyamah ma'asadiqin. Wa syuhadai wa salihin. Wa yakulu fi jannati na'im. Orang kebangkit Allah ba'ulah kiamat. Kepetapat para ulama-ulama yang saleh. Akan pendapat para syuhada-syuhada. Akan bertemu dalam syurga jannati na'im. So kena ia pegah memperingati maulid ahli menikiti. Yang jadu waktu itu. Menyuruh hari yang memperingati maulid ahli pernikahan yang bakan tukau wakit. Rasulullah nak mengumumkan tukau wakit. Kena. Menyuruh hari yang memperingati maulid ahli sebab yang mancung balai. Nabi kena dibangun balai. Menyuruh hari yang memperingati maulid ahli berjemah di cium rata. Nabi kena dibangun rata. Yang kerja mahana tabu elemen tauhid salah tambah rinja ke kafe. Itanya wadah keliru masalah hari yang maulid. Baik tiap mengurai bau hari yang memperingati maulid. Tiap mungkin bau lama ulama yang butuh masalahnya, yang mufo masalahnya, ambek dan mungkin bau dengnya. Tengok karu ngau rinang, ambek tadi yang berdapat bau dengan emnata. Tinggal leh proton gak emnata muka pun dalam naik nanggu. Kapan cara apa yang kau karu ke mai turan ini berkelangkara rak di jampai mai turan ini maturi bayi yang berdoa tidak banyak bakau di tengah dijawab dah. Katanya dua proton kalau kau bayar apa yang kau kandungi kan hiu. Kau pikir kaman. Kau bukan kau sih dalam lam bra 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 bra. Internet dia aku nampak. Rupanya memelintir anak-anak idang ramah mendilih tiket aku belum guna melatah. Ia dah lihat roh di mana memang aku tengok badan nampak kibar jadah. Aku dah lihat tahu apa yang ngejawab di ruang melatah. Tak dah lihat. Tak dah lihat saya pernah berkata tak ingin kaya mendilih melatah. Ika kalau saya pelu tuan ku melatah. Senang saya kerja kan ku payo-payo. Yang salah tempat dia menyong saya apa. Itu yang karu ngawrinang. Itu yang berdapat. Baulah entah pernah karu ngawrinang. Kiban cara yang apa yang kau karu ngomai berakhir berkelam. Gara-gara piala dunia apa sama lampu. Jangan cuma cahit lah.
Oh sebelah aku ngau dekat je, dokenan tenung kali cecah ni mana kali pula-pula aku fikir kaman ko beklam tengah malam baik lah deh mari budak-budak dak mana min. Hai aku fikir dia muka tiga umur rupanya ikat dengan ilah api kau roh roh kuglung ji sika. Di lep dah kau ramai-ramai dan aku kuglung lah tanya you tak lihat hai. Nya yang baik, baik mudah. Di lo hana pre kum pakai ngam ane me di tepi ane me lo tak boleh 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 ane me pakai mulah ngam ane me cemuru terate mempakai de ane pala de bu tunu flu hatamnya boleh boleh ane me pakai mulah urinda nuraga tak kalau ni lo urinda pe ku ni hana tok bate yu tan de dro hana wa ham tok bate sebab urinda he data tengah malai bodoh ane me ji yang jaga ilake bombon hana bombon igo sera atan se asam hanam pa wajah yu tan de dro sebab tipu urinang hana tu batik dengan ada bujamun memang sifatnya wanita dia suka mandu-mandu agar jangan diganggu padahal hati yang mau baik nampak baik nampak habis kau agak amat yang nampak terkaya yang buat ada sedia takkan dah elok nak di malam aku melihat ke mana ni hantam pernah cerita dengan dia ni melu yang kejut misi kedi dan kahwin berkata lain perimoh kata hantar tadi kanan kanan lah kau lain perimoh kata lagi chef roulette yang kalah model ya ikata lagi motor kopan ya uli uli badan urangnya muka yang bermuah kata tengok sama muka yang kata oh ya wana bak ma ayah kau eh wana bak ayah ma kau sebab anak ni duduk namun nyan pah jumpa teman yang saya faham miyok tanya keliru masalah kuno sebuah kan wajib nak teman yang bak urang anak keliru kuno sebuah haram memperingati mulai dia mungkin bak urang haram memperingati mulai nyam damah hidup eh sebab ulamanya lagi EU menyang EU luah di kampung tidak orang ke EU jauh di kalan selimung cukup hebat daya selimung kalau pada Nabi kita mah balik atau bawa pajan ijak selimung hai jaknya kutu jauh di kalan ijak selimung ke daya selimung mati selimung ke pada wahana ikai kutu jauh yang berada ke selimung kita mah ni nanti man utah ke daya unyan roh ke panek di selimung leh metai mayang utah nek di pulau jamun leh pro metai lawak nyadu sikri-sikri birin-birin elemen lagi yang cipta tak paham roh. Eh, lima lagi aku EU, manyang tak EU, luah di kampung tengah, nak landayah melihat proton. Ulama cek yang buat lihat proton, dua proton yang buat yang menulis, si proton tu yang hanya menulis, maka malik ulama cek. Maka dalam kedua amba Allah, ya Allah, ya Rabbi, kekamu Nabi berulang ta'at, rupanya wapak pemimpin orang yang yakin dalam ibadah. Syariat Islam yang kami pedang, Nabi Baikal lagi di Arab, negeri pemimpin Ban Amiril Mu'minin Umar bin Khattab. Ya Allah, baik negeri pemimpin, Ba'urun Da'alim di Abu Lahab. Hukum berada kaya ngasin ke tempoh hakim Nabi berdepan. Ke anggota DPR dalam negeri Nabi Rabi bagi rakyat. Bukan akidah bapak gubernur PA bersatu cabang rakyat. Ya Allah Rabi tentera polisi dengan ulama bagi sahabat. Nang gerobah amat barang dengan timu. Ya Tuhan ku betapa pekan. Ya Allah Rabi ke bapak bupati Nabi Allah bagi kubat. Ke presiden dalam RA Nabi Rabi beruh yang jengkar. Ke menteri malik paduka wali Nabi Rabi pikiran ibu sihat. Baik ke jaga damai Helsinki lau dengan dia Nabi berdepan. Kedua lelaki ke di bawah Rabi damai Helsinki baik dia digugat. Ke gubernur Aceh berserta wakil Nabi Rabi bagi kubat. Ya Allah Rabi kurang petani negeri bagi harikan baik kepimpin putra dan putri amanah Rabbi di dalam kitab fakir miskin yatim piatu ya Tuhan ku bergedek ingat kepada nyak-nyaknya muka campi di bapak bupati baik kecau adan ke abu-abu yang muka ubi di bapak bupati bergedek juga tempat di dalam dayah santri-santri Nabi Rabbi berjaya dibaca Quran dalam kitab ke anak darah umi-umi Nabi Rabbi bergedek pakai jilbab ke penitia dakwah maulid Nabi berserta melat Nabi Allah berdebu syurga tempat nilai jalan lelaki doa Allah baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا مولانا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر سلطاننا المسلمين اللهم انصر سلطاننا المسلمين اللهم انصر
سلطاننا سلطاننا المسلمين اللهم أهلك يا الظالمين أجه ومن تبعهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين أجه اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم وزلزل أقدامهم اللهم آيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفه منا فتوفه على الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Berisi dan Tuhan Abu yang mulia Abdul Mukhlis Abu Landa dan sahabat-sahabat dan Tuhan sangat kekurangan dan berkurang hamba menayo dibanding batu padain yang pertama kondisi wadah sangat sedikit dan hana rencana lu kena pegah nyanyi ni dia juga lah apa lu menayo hana konsep mungkin nama sering dari dan Tuhan hana cocok dengan pikiran dulu dah kemah lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.